Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Kamsul Sayur. Nah, kali ini saya mengunjungi kebun coklat. Tapi di dalam kebun coklat ini ada pohon nangka yang buahnya sangat lebat, sangat banyak sekali. Pohon nangka ini dulu saya tanam sekitar 7 tahun yang lalu, dan untuk kali ini pohon nangka sudah berbuah yang kedua kalinya. Teman-teman ingin tahu seperti apa buahnya? Mari kita lihat. Jadi buah pohon nangka ini sangat banyak, teman-teman. Nah, ini pohonnya masih kecil karena masih 7 tahun, tapi buahnya, teman-teman, buahnya sangat banyak sekali. Seperti ini. Nangka bangkok sangat beda dengan nangka-nangka yang lain. Nangka bangkok ini warnanya oranye, teman-teman. Sebenarnya nangka bangkok itu hanya nama ya, bukan nangka ini, bukan bentuknya dari bangkok mana juga, tapi dari di pertanian dengan harga satu bibit itu Rp25.000. Dan kita tanam sudah usia 1 tahun, tapi buahnya begitu banyak. Itu yang di atas sana masih kecil-kecil juga banyak, dan ini yang di bawah seperti ini buahnya. Ini masih muda, bisa digunakan untuk sayur nangka, atau dibuat masakan gulai nangka muda. Ini rasanya sangat gurih. Kalau sudah tua, nangka rasanya manis. Jarang sekali pohon nangka yang berbuah seperti ini, buahnya banyak sekali. Barangkali teman-teman ingin menanam pohon nangka di kebun teman-teman, carilah bibit buah nangka yang seperti ini, sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan pohon nangka yang berbuah begitu banyak. Dan bagi teman-teman yang menonton video ini, silahkan teman-teman like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman bisa mengetahui video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.